Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan review sebuah villa di area Kota Batu di Kusuma Agro. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kita akan segera lihat seberapa nyaman sih villa yang satu ini. Let's go! Jadi villa ini memiliki total luas lahan adalah 639 meter persegi dan tipe pojok seperti ini. Jadi halamannya ini masih sangat luas seperti ini teman-teman. Area sekitarnya kalian juga bisa lihat, ini jalannya juga lebar ke arah pintu depannya. Rumahnya ini bangunannya hanya separuh daripada luas lahannya ini, jadi masih banyak ruang terbukanya seperti ini teman-teman. Nyaman banget ini kalau kalian di sini, sejuk banget hawanya. Kita lihat ya rumahnya, kita masuk ke dalam. Ini adalah area teras depan rumahnya. Di bagian depan ini ada carport untuk satu mobil, dan kalian bisa lihat sendiri suasananya ini adem banget. Ini adalah akses untuk menuju ke area dapurnya. Kita lihat dari dalam aja. Masuk ke dalam kita disambut dengan area ruang keluarganya seperti ini. VoIP-nya juga tinggi ke atas seperti ini. Pencahayaannya juga bagus banget, memberikan kesan yang semakin nyaman. Di bagian dalam ini ada area meja makan. Dan di lantai satu daripada villa ini terdapat dua kamar tidur dan ada satu kamar mandi. Ini adalah kamar mandi yang di lantai satu. Dan tepat di sebelahnya ini adalah area kamar tidur. Jendelanya juga ekstra lebar, ditutup menggunakan gorden seperti ini. Cukup luas ukuran kamar tidurnya. Enak banget, lokasinya juga tidak jauh daripada Hotel Agro Kusuma. Jadi lokasinya benar-benar favorit banget. Ini adalah kamar tidur yang kedua. Ukurannya juga luas, ada sirkulasi udara di bagian atasnya. Dan di area bawah tangga itu bisa kalian tempatkan untuk menyimpan barang. Jendelanya ekstra lebar seperti ini, sehingga cerah banget ya. Ini di bagian bawah ini kita mendapati area dapurnya. Ini ada akses yang tadi kita lihat dari depan. Dan di bagian belakang ini ada akses untuk menuju ke area asisten rumah tangga, yang mana terdapat area kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga. Ini adalah halaman belakangnya, jadi masih luas banget. Ini ada kamar tidur dan kamar mandinya. Kita lanjutkan lagi aja ya. Kita lihat. Jadi total luas bangunan daripada villa ini kurang lebih sekitar 300 meter persegi dengan bangunan dua lantai. Kita naik ke atas ya. Di lantai atas ini area anak tangganya juga ditambahkan jendela sehingga pencahayaannya bagus banget. Di lantai dua terdapat satu master bedroom dan juga ada area balkonnya. Kita akan lihat sama-sama ya. Di sebelah kiri ini ada akses untuk menuju balkon belakang. Dari sebelah kiri ini kita bisa melihat ke arah area ruang keluarga yang di bawah tadi. Gimana? Nyaman banget ya? Bagian belakang ini ada balkon belakangnya, tapi sedang terkunci, jadi kita tidak bisa lihat ke belakang. Dan ini adalah master bedroomnya di lantai dua, yang mana di sini dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dalam menggunakan bathtub seperti itu, teman-teman. Kabar baiknya, villa senyaman ini di area Kota Batu dijual dengan harga yang terjangkau banget loh. Hanya dengan 2,5 miliar saja kalian bisa mendapatkan villa senyaman ini. Buruan DM ya teman-teman, mumpung masih ada unitnya. See you!